Motor Legend RR All warna black, mesin segel, body full ori, kaki-kakian oke, ban depan belakang baru ya, yellow limit edition new RR, ban tembus, mesin segel, body full ori, tangan pertama dari lahir, pajak plat baru, nopolnya Winger C, motor langka, booming, viral, lagi naik daun di media par motor. Kawasaki Ninja SS, tahunnya 2016 registrasi, NIK-nya 15, pajak plat hidup, body ori semua. Masih di dunia jual beli Kawasaki Ninja terlengkap berkualitas, tepatnya di Jawa Timur. Mencoba, jalankan amanah, selalu ada pembaruan, selalu ada unit yang fresh di Farhan Motor. Jadi di Farhan Motor itu ya pasti tiap hari ada pembaruan, ada pembelian. Pembelian itu perlu tahap untuk detailing, butuh waktu 1-1 minggu, ada pocket yang nggak bisa dijual, ada pula solot lagi. Dan ini rencananya hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap ditayangkan, sudah siap dijual, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unit motor 2 tak, motor Legend dan 250 yang pertama keluar ya, ini juga. Jadi kita review satu per satu. Ada Kawasaki Ninja 250cc karbu tahunnya 2011, ini nopolnya nopol S, body ori, ada repaint tipis-tipis. Di Farhan dikasih harga cukup dengan harga 23.900 Ninja Karbu 2011. Terus ada Kawasaki Ninja R warna hitam glossy, tangan pertama dari baru, untuk bodi atas masih full ori semua. Untuk kaki-kakian semi restorasi biar seger, biar glowing, menyesuaikan keadaan. Untuk mesin full standar, nopolnya Winger C, pajak hidup baru. Di Farhan dikasih harga cukup dengan harga 500. Terus ada lagi Kawasaki Ninja RR New, tahunnya 2013, nopolnya S, body ori, mesin L, pajak hidup. Ini di Farhan dikasih harga 24.500. Ada lagi L Surabaya warna hijau limited edition ya. Untuk mesin standar body ori L Surabaya pajak plat hidup, body pembawaan semua. Mesin standar, kaki-kakian, ada restorasi tipis-tipis. Untuk ban depan belakang, sudah baru diganti ya. Untuk harga sendiri, ini dikasih harga 33 juta. Terus ada lagi motor Legend RR All warna black. Mesin segel, body full ori, kaki-kakian oke. Ban depan belakang baru ya. Pajak plat hidup, baru. Terus untuk kondisi motor kayak gini emang jarang ya, warna hitam, setiap kali dapat update langsung sold out. Jadi untuk motor ini tahunnya 2011, pajak plat hidup, mesin full standar, kaki-kaki oke, siap gas, di Farhan dikasih harga 37 juta. Terus ada lagi yellow limit edition new RR,
ban tembus, mesin segel, body full ori, tangan pertama dari lahir, pajak plat baru, nopolnya winger seat. Untuk motor ini jarang-jarang langka banget. Untuk body asli dari baru pembawaan, tembus faktur, ban-ban pembawaan, mesin segel, tangan pertama baru. Untuk motor ini di Parhan dikasih harga Rp39.500. Ada lagi yang terakhir, motor langka booming viral lagi naik daun di media Parhan Motor. Kawasaki Ninja SS tahunnya 2016 registrasi, NIK-nya 15, pajak plat hidup, body ori semua. Untuk harga dikasih harga Rp49.000. Bergaransi semuanya yang pastinya untuk motor di sini. Dan juga untuk dulur-dulur yang barangkali pengen minat motor yang lainnya, ready stock untuk tipe-tipe selain ini. Ada yang all new, ada ZX, ada R6, ada Ninja RRR, SS, pokoknya komplit. Di lantai atas ada, di basecamp belakang ada, di bawah juga ada. Yang pastinya dulur-dulur kalau deket silakan datang saja, jadi nggak masalah. Yang jauh barangkali minta video bisa dikondisikan, kayak gitu bro ya. Dan masalah surat menyurat yang pasti amanah hidup semua. Dan juga untuk dulur-dulur yang lainnya yang mau perpanjang ganti plat cabur berkas yang sudah belanja di sini yang 2-3 tahun, 13 tahun yang lalu selalu dibantu, apalagi yang sekarang. Jadi jangan diragukan lagi untuk calon customer yang lainnya. Jadi ini salah satu updatean cepat, update cepat, update kilat, update mingguan di Parhan Motor, unit yang fresh ya di Parhan Motor. Kayaknya udah cukup. Salam hangat kita Kawasaki subscriber, anak rantau komunitas dan juga mokas yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sampai semua diberkahi banyak rezeki berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.